Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Jaidul Khalis. Inilah sekilas tentang saya. Ketika sang surya bersinar di pagi hari, saya mengawali hari ini dengan melangkahkan kaki dengan niat mencari ilmu di jalan Allah dan diiringi rasa syukur kepada sang pencipta yang telah memberikan kesempatan sampai saat ini sehingga saya masih bisa bernapas. Bismillah menjadi penghias mengiring perjuangan yang suci ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya santri biasa, sama seperti santri yang lainnya, menjalankan aktivitas yang ada di pesantren Miftahul Huda, dari mulai bangun tidur, tahajud, sorogan, salat duha, mengaji di kelas, muzakarah, tawasul, termasuk mengikuti kegiatan evaluasi dakwah yang merupakan program yang ada di pesantren Miftahul Huda. Dan pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, saya menjadi salah satu finalis evaluasi dakwah se-Miftahul Huda. Semoga di ajang evaluasi dakwah tahun ini saya bisa mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga untuk bekal ketika saya terjun ke masyarakat. Kalah dan menang adalah hal biasa, tapi saya mengharapkan yang terbaik. Mudah-mudahan saya menjadi yang terbaik. Saya sebagai muharik kelas 2 SMP, alhamdulillah bisa ditempelis terpilih sebagai finalis evaluasi dakwah tingkat Miftahul Huda. Meskipun kita tidak menjadi yang terbaik, setidaknya kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus asrama Jaitu Sabit mendukung saudara Hasan. Semoga bisa menjadi motivasi bagi yang terbaik. Kami warga Jaitu Sabit tambah nombor kami dua. Insya Allah, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik.